jumpa kembali dengan channel saya, channel Andi Jaya Motor. Malam ini kita kedatangan buah jeruk. Kedatangan buah jeruk dari petani jeruk yang awalnya dia ditolak untuk ke pasar induk. Maka dari itu alhasil dia nawarin ke saya dengan harga murah, dan saya terima di harga Rp3.000 per kilo. Ini seperti ini teman-teman, jeruknya bagus-bagus. Saya borong semua dengan harga Rp3.000, tolakan dari induk. Kasihan petaninya mau pulang. Jeruknya tidak diterima untuk di pasar induk. Bagi teman-teman yang membutuhkan untuk buah jeruk ini buat hajatan maupun ada acara pesta di rumah, silahkan teman-teman di WhatsApp ke nomor 0813 8608 2669. Ini seperti ini teman-teman, kita sortir juga untuk jeruknya, kita pisahkan yang sudah peot-peot, kita pisahkan jeruknya yang sudah terlalu matang. Tepatnya di Tangerang teman-teman, di daerah Tangerang ini ya. Buat teman-teman kalau pesan di atas 10 kilo insya Allah kita hantar ke rumah. Saya belanja Rp3.000 dari petani. Silakan teman-teman mau membayar berapa seikhlasnya, selagi ada lebih dan tidak rugi, insya Allah akan saya jual ke teman-teman. Bagi yang menonton video ini, silakan teman-teman pesan melalui WhatsApp saya yang tadi. Tentunya yang untuk area Tangerang saja ya teman-teman, karena ini lapak kita berada di Tangerang. Soalnya jeruk ini jangka 3 hari harus habis. Kekuatannya tidak akan lama karena terlalu matang. Ini seperti ini teman-teman, jeruknya terlalu matang, sudah menguning semua. Kalau kita belanja ke induk tentunya itu masih hijau-hijau dan segar. Nah kalau ini sudah terlalu matang, rasanya pun sangat amat manis. Tentunya untuk ketahanan jeruk ini maksimal kekuatan 1 minggu teman-teman. Makanya jarak cepat kita jual murah juga. Saya belanja Rp3.000, silahkan teman-teman mau membayar berapa per kilonya. Untuk pasaran jeruk sekarang teman-teman itu paling murah di angka Rp15.000 ya teman-teman. Namun jeruknya yang masih segar-segar, bukan yang seperti ini. Kalau ini sudah terlalu matang. Mungkin teman-teman kalau belanja di pasar itu sekarang harganya kisaran Rp25.000 per kilo. Rp25.000 teman-teman per kilo kalau beli di pasar. Karena saya juga umumnya jual segitu jika belanja dari induk, karena ini dari petani langsung, harganya pun murah dikarenakan jeruk-jeruk ini sudah terlalu matang.
kekuatannya pun paling lama 1 minggu ini teman-teman itu. Sebagian sudah ada yang pel, maka jeruk ini tidak bisa bertahan lama. Jeruk sudah membusuk, pel kulitnya. Tapi kulitnya aja teman-teman, dalamnya bagus. Hanya kulitnya aja yang pel. Silakan teman-teman dipesan untuk wilayah Tangerang, minimal 10 kilo, insya Allah kita antar. Harap dimaklum teman-teman jika slow respon. Seperti ini keadaannya teman-teman. Ini jumlahnya semuanya 1 ton teman-teman. 1 ton buah jeruk. Kita belanja di harga Rp3.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.